Hai guys, kali ini saya mau share jenis-jenis not balok yang bisa kita mainkan pada piano. Ya, seperti ini jenis-jenis not balok. Jadi kalau ada note seperti ini ketukannya ada 4 ketuk, disebutnya whole note, note penuh. Tanda istirahatnya seperti ini. Kemudian kalau ada note seperti ini dimainkan 2 ketuk, note setengah, tanda istirahatnya seperti ini. Kemudian kalau note seperti ini dimainkan hanya 1 ketuk atau note seperempat, tanda istirahatnya seperti ini. Dan kalau ada bendera 1 dimainkannya setengah ketuk, disebutnya note seperdelapan, tanda istirahatnya seperti ini. Dan ada lagi note seperenembelas dimainkannya seperempat ketuk, benderanya ada garis 2, tanda istirahatnya seperti ini. Misalnya ada partitur seperti ini. Ini not penuh, 4 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, setengah ketuk, setengah ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 4 ketuk. Jadi memainkannya seperti ini. Seperti ini ya. 2 ga 4, 2 ga 4, 2 ga 4. Jadi kita harus menghitung ketukan notnya sambil kita baca nadanya. Ini C, D, E, F, E, D, C, C, B, C. Jadi do, re, mi, fa, mi, re, do, do, si, do. Seperti itu cara membaca not balok pada piano. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. See you soon, goodbye.